Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bang apa nih? PT Kawara tuh. Ini apa tuh. Di sana? Edan sih. Tinggal namain PT Oyo aja enggak sih? Ya enggak. PT Oyo. PT kasih logo merah. Aduh. Ini sampai Pos Bajuri nih. Jalannya kayak gini. Ini jalan ke Kawara tuh ke situ lurus. Ini jam 8.36. Udah lewat Simpang Bajuri. Kita arah ke Kawara tuh. Ini treknya batu air. Kuli maco gua tapi begitu ini. Guys, capek ya? Capek. Jangan begini capek. Ini kan penuh pohon kayak ginian, Bang. Apa tuh? Enak suasananya. Ayo, Pak. Naik turun. Naik. Oh, naik. Tanggung atau ayo? Parah sih, gimana kata-katanya? Pokoknya mah, gak well untuk saat ini mah. Itu barat istri kita, mesti jaga, jaga rapi. Awas becek. Karena yang menikmati itu bukan kita, generasi berikutnya. Woi deh. Ya. Jadi harus dijaga dari dimulai dari sekarang. Well. Gimana om? Kata-katanya om? Capek, dan dulu. Musri hutan rimba. Merunduk. Air kayaknya mah. Ya. Sama Bapak Porter dan Win kita.
Guys, capek guys, jangan naik gunung guys. Belantara Salak. Mana nih jalannya nih? Boleh? Ngapain? Aduh buset, ini nyari masa depan kayak gini banget, Gusti. Nyerah gue, nyerah. Bagai yang sekarang ya? Belum tentu. Ya. Banjir ya? Milih, bingung milih. Kalau pengen ngalahin nama cat negeri, lo harus sambil kayang. Sambil kayang. Baru ini. Layar. Tapi dulu mah enggak kayak gini sih treknya. Enggak kayak gini. Set. Apalagi hutan basah gini. Pohon nih hutan, tapi agak pet doang ya, parah ini karena kayak buka jalur. Kering. Ini dia lagi ngambil air, mata air sumber 7 sumur ya. 7 mata air. Maksudnya buat apa, Bang? Awet muda. Buat ngilangin haus aja sih. Ada manis-manisnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Coba aku atur juga kan. Minum enggak? Nanti gampang. Daster dulu ini. Gimana Bang? Enak. Ada manis-manisnya apa enggak? Ada dikit. Ada dikit ya. Surprise-nya kayak tetongji. Tetongji. Minum dulu lah Bang. Hati-hati. Tuh, tester. Sama abah kita. Kita pesta air mineral dulu. Air mineral. Tapi kembung-kembung di perut. Nice. Panas ya? Tiupin dulu dong. Nikmat guys. Nikmat. Mau lagi gak? Udah cukup. Udah. Namanya apa lupa lagi? Bukan takokok. Guys, buah hutan guys nih. Cara makannya gini guys. Nice. Rasanya? Gak ada rasanya. Kayak ini lah apaan. Nah ini marasi. Nah ini. Tapi bukan marasi yang ininya, ini mah bukan. Kalau guys, ini marasi gunung nih guys. Ini belum ada yang matang doang. Belum ada yang matang tuh. Konon kalau yang udah matang tuh, kalau kita makan ini dulu nih, makan cabai atau makan buah pala juga, asam pedasnya juga nggak akan kerasa. Bener gak Pak ya? Iya bener, enak. Wih, banget. Enak. Bahkan minum air yang mineral biasa pun juga, itu serasanya manis. Ya guys. Sering terjadi pendaki itu tersesat di hutan bukan karena soal atau apa ya. Kebanyakan banyak jalur persimpangan yang dibikin oleh pemburu-pemburu. Yang kayak gini nih. Jadi kita tuh serasa di pusingkan dengan jalur. Wah parah. Ini nih. Dan nyasal tuh kayak gini nih. Nih jalannya udah bener nih. Jalur yang biasanya kita. Nah, ini baru inget nih panan-panan ini. Alhamdulillah. Apa? Ngomong lagi dong. Apa, Bang? Ya, Mah.
Oke guys, intinya kalau kita tersesat di hutan jangan panik, itu kuncinya. Udah cukup. Soalnya yang memuyarkan pikiran kita tuh yang bikin tersesat tuh kayak gitu. Oi. Nih, jalurnya banyak pohon-pohon robo nih, hati-hati ya yang ke Kawara tuh. Iya, emang udah dekat. Ini kali kita itu enggak apa-apa Bang, harus mundur lagi. Ya. Ini sampai di kawah jam 9.46. Cepat tersesat kan. Enggak apa-apa tersesat. Nah, harusnya melangkah mundur balik lagi. Nah, enggak kedengeran lu ngomong jauh. Apa? Apa? Enggak apa-apa tersesat, harusnya kita mundur lagi, melangkah mundur lagi ya. Tapi itu proses membetulkan jalan kita untuk kedepannya membetulkan jalan yang lebih benar lagi. Oh. Asik. Benar nggak? Benar. Percuma kalau misalkan fisik kita kuat, kalau mental kita lemah, nggak akan kita sampai sini juga kan? Iya. Well. Ini dia Kawara tuh guys. Asapnya mantep. Asapnya asap banget. Kita turun lanjut ya. Kita mau ke bawah. Nih kita mau nyebur. Udah lepas sepatu nih. Oke, subur guys. Subur yuk. Hai, dingin. Dingin. Ada yang kayak bahan-bahan. Lupa ada yang pernah mandi, kalau kita lanjutin aja jam sini. Ke Kawah Ratu nggak mandi, sampai sini mandi. Rugi dong. Rugi yang bener dong. Aja. Rugi dong. Lari ya. Nih, kalau mau ke Kawah Ratu tuh mandi dulu, jangan sampai sini baru mandi. Gitu. Ini sampai di apa tempat buat foto. Nih, behind the scene guys. Nih, tuh behind the scene-nya guys. Ini jam 10.50. Nih kalau kesini ke Pasir Ringit. Ada pelangnya. Nih. Tinggal ikutin jalan aja. Tuh, ke situ. Nih, hutan mati nih. Nih kabutnya. Iya. Yeah. Kita makan siang di sini nih. Sekaligus piknik. Ini jam berapa? 11.25. Udah selesai ya kontennya. Kita ini kita makan. Mari makan guys. Ayo. Makan guys. Makan. Makan, makan. 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 Ada kata-kata lain enggak? Makan dulu dah. Oh, ya udah. Ininya sampai buku-bukunya. Lanjut nih jam 12.08. 12.08. Yuk kita pulang. Jalur sini. Hujan. Kita pulang. Hujan guys.
Nih jam 12.14 kita lagi. Ya di sini dulu nih. Arena. Siapa tadi kau sebut? Oke. Okay. Nah, rumah orang main ganti aja. Siapa main di bawah Rinai Grimis itu? Mampusan air mata tentunya mengasihkan lah. Kemarin kameramen sampai saya sama saya diambil alih dulu ya. Nih syahdunya. Ketika kita tersesat di jalan, jangan ragu. Tapi tak apa-apa. Ketika salah, jangan diteruskan. Tak mengapa untuk mundur dulu sesaat, kemudian untuk dibetulkan kembali ke jalan yang lebih benar lagi, untuk mengarah ke satu tujuan yang paling tetap, yang paling pasti, dan mengarah ke arah yang tepat. Nih mau sampai ya di helipad lagi. Jajah dari Makassar nih. Kenapa ini namanya helipad? Karena helipad tempat ini buat ngangkutin korban-korban itu. Evakuasi. Berarti ini diratain dulu. Iya. Wow. Emang dulu kenapa di sini? Emang belum tahu ceritanya itu 2012 silam. 2012 silam. Tahu. Bagus nih. Nyusuri bantara rimba. Berarti yang tempat kita kesasar juga itu helipad juga kayaknya. Mungkin bisa jadi jalur evakuasi ya. Iya. Namun setelah kesini-kesininya digunakan jalur para pemburu. Nah, kenapa pendaki-pendaki sering tersesat itu karena kita dibingungkan oleh jalur-jalur yang bercabang yang dibuat oleh para pemburu. Sejarahnya banyak, ada sih bang, tapi kalau cerita di sini bukan yang tepatnya sih. Nanti kalau udah di bawah nanti saya ceritain. Intinya mah Gunung Salak juga dulu itu pernah meletus tahun 1968 kalau nggak salah. 38. Ya 38. Ini kita udah sampai di Simpang Bajuri. Jam 12.56. Lanjut nih. Kita kapel-kapelan, guys. Iya nih. Biru-biru sama hijau-hijau. Jadi kalau kita main quiz ini tim hijau lawan tim biru. Oh, yoi. Ini paslon nomor 4. Ini 4, yang biru 4, yang hijau 5 ya. Kalian pilih yang mana, guys? Sampai nih di bawah. Paslon nomor 4 gimana? Misi-misinya apa? Jam 12.25. 13.25. 12 berarti dong. Arah.